Halo teman-teman kelas 3 di rumah, ketemu lagi di acara kesayangan kalian, Belajar dari Rumah bersama TVRI. Di sini sekarang udah ada Kak Jo, Sinta, dan Dodi. Gimana teman-teman? Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau gitu, jangan lupa ya untuk siapkan alat tulis dan juga buku kerjanya ya. Dan sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu yuk. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita ingat dengan baik dan juga berguna untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai belajar, supaya badan kita rileks, kita sekarang olahraga ringan dulu yuk. Ikuti gerakan Kak Jo ya. Teman-teman di rumah juga ikuti ya. Gerakan pertama, renggangkan tangan kalian ke bagian depan ya. Kita hitung sama-sama. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lalu renggangan ke bagian bawah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Selanjutnya, renggangan ke bagian sebelah kanan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dan arah sebaliknya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sekarang kita renggangkan bagian leher kita. Menoleh ke kanan dan ke kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dan selanjutnya, kita menghadap ke bawah ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Terakhir, gerakan ke atas. Satu, dua, tiga, empat, lima. Selesai. Gimana? Sekarang sudah mulai ngerasa lebih rileks kan badannya? Yuk, kita mulai belajar. Yuk. Duh, haus nih. Jadi pengen dingin-dingin. Ya udah, bikin sirup sana, Gi. Iya deh, aku mau bikin. Kak Jo mau? Mau kalau ditawarin. Oke, berarti 3 sirup ya. Ya. Wah, Dodi baik ya, nyiapin kita minum. Iya ya, Kak. Sirup yang udah aku bikin, terus karena tumpahnya di meja, ya udah deh, aku singkirin pakai tangan. Ya, Dot, kalau misalnya disingkirin pakai tangan, airnya cuma jatuh dari atas meja ke bawah lantai. Habisnya aku bingung, Kak, mau pakai apa? Bukan dipindahkan, Dot. Kalau ada air yang tumpah, seharusnya dilap. Iya betul. Sebentar ya, kalau gitu sekarang Kak Jo cariin lap ya. Nih, ada tisu, Kak. Sebenarnya kalau tisu bisa sih, tapi untuk genangan air sebanyak ini sebaiknya jangan pakai tisu. Loh, memangnya kenapa, Kak? Emang tisu nggak bisa ngelap air? Tisu memang bisa menyerap air, tapi untuk genangan air sebanyak ini kita butuh sesuatu yang lebih bisa menyerap banyak air, seperti kain lap. Nah, yaudah sekarang Kak Jo ambil lapnya dulu ya. Nah, ini lapnya. Sekarang kita lap ya. Tuh, lihat. Lebih cepat kering kan kalau pakai lap? Coba kamu bayangin, kalau kamu tadi ngeringin mejanya pakai tisu. Seberapa banyak tisu yang kamu pakai untuk ngeringin meja ini? Iya juga ya. Kalau buat ngelap keringat, masih bisa pakai tisu. Tapi kalau untuk ngelap meja yang basah, sebaiknya pakai lap meja. Betul. Kalau gitu yang di lantai pakai lap itu aja kan, Kak? Jangan dong. Kalau untuk lantai kita pakainya lapel. Nah, karena ini yang jatuh air sirup, pasti nanti lantainya akan lengket. Jadi Kak Jo saranin coba nanti kamu ambil pembersih lantai ya. Oke, Kak.
sekalian sama yang berisi air dan pembersih lantainya juga ya, Dut? Ya. Ini Kak, lapel sama cairan pembersihnya. Oke. Loh, itu semprotannya buat apa Kak? Ini, oh ini untuk pembersih perabot. Supaya nanti bagian atas mejanya gak lengket. Oh, jadi yang itu buat meja, yang itu buat lantai. Jadi harus beda gitu ya Kak? Iya betul, kan setiap benda cair punya kegunaannya masing-masing. Coba nih sekarang Kak Jo tanya ya, kamu waktu lagi mandi pakai apa? Sabun cair Kak. Tuh, kalau kamu lagi goreng ayam, kamu pakai apa? Minyak dong. Nah, setiap benda cair punya banyak kegunaannya masing-masing. Oh iya, Kak Jo sekarang jadi inget nih sama satu bacaan tentang kegunaan-kegunaan benda cair. Wah, kita masuk ke sesi membatik nih. Iya, membatik. Membaca itu asik. Membatik kali ini adalah membaca terbimbing ya. Jadi teman-teman di rumah ikut membaca dan diharapkan membaca dengan suara nyaring. Oke Kak, tapi kita selesaiin dulu deh beberesnya. Iya. Nah, teman-teman di rumah, sambil nunggu kita beresin ruangan ini, lebih baik kalian catat dulu ya pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab di sesi pertanyaan nanti. Ini dia pertanyaannya. Kegunaan benda cair di sekitar kita. Beraneka ragam benda cair dapat kita temukan di sekitar kita. Pada saat kamu mandi, kamu akan menemukan air, sabun cair, dan sampo di sekitarmu. Bahkan saat anggota keluargamu memasak dan mencuci, kamu pasti menemukan benda cair juga. Benda cair ini kita gunakan sesuai fungsinya. Saat kita ingin menggoreng ikan, maka minyak adalah benda cair yang tepat untuk kita gunakan. Ketika kamu merebus telur, kamu akan membutuhkan benda cair lainnya, yaitu air. Ternyata benda cair itu sering sekali kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Benda cair di sekitar kita memiliki berbagai macam kegunaan. Air digunakan untuk minum atau mandi. Air juga digunakan para petani untuk mengairi sawah dan menyiram tanaman mereka. Para petambak juga membutuhkan air. Sama halnya dengan air, kita membutuhkan minyak untuk menggoreng. Beberapa benda cair juga berguna untuk kesehatan kita. Misalnya, madu dan wedang jahe. Saat kita melakukan pengobatan, benda cair ini sering kita gunakan seperti obat merah, cairan infus, obat batuk, dan alkohol. Wah, begitu banyak kegunaan dari benda cair yang ada di sekitar kita ya. Selain benda cair memiliki banyak kegunaan, apakah kamu tahu kalau benda cair dapat meresap? Benda cair dapat meresap dengan mudah pada beberapa bahan tertentu. Benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Bahan seperti kain katun, kain pel, kaos, tisu, kertas, dan spons dapat menyerap benda cair. Namun hal ini akan berbeda ketika kita menggunakan bahan dari logam, plastik, kaca, dan karet. Kita perlu memilih bahan yang tepat untuk membersihkan benda cair yang tumpah. Saat kita mengetahui bahan yang tepat untuk menyerap air, kita akan lebih mudah dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Nah, sekarang kalian udah tahu ya kegunaan benda cair di sekitar kita. Tahu dong, Kak. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Kalau kalian menyimak dan membaca juga, pasti kalian tahu jawabannya. Sekarang kita mulai ya. Pertanyaan pertama, apa kegunaan dari benda cair yang dapat kamu temukan dalam cerita? Ada yang bisa jawab? Aku Kak, sabun mandi buat mandi, minyak goreng buat menggoreng, air untuk merebus telur Kak, dan lain-lain. Betul, itu kalau berdasarkan cerita tadi ya. Sebenarnya kegunaan dari benda cair itu masih ada banyak yang bisa kita temukan di sekitar kita. Seperti cairan pembersih lantai yang kita gunakan tadi. Teman-teman di rumah juga bisa menyebutkan benda cair lainnya ya dan bilang ke ayah dan bunda. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan kedua,
apa contoh benda cair yang sering digunakan untuk pengobatan? Aku, Kak. Ya, Dodi. Madu dan wedang jahe, Kak. Betul. Di bacaan tadi, kita sudah tahu bahwa madu dan wedang jahe adalah contoh benda cair yang sering digunakan untuk pengobatan. Teman-teman di rumah, kalau menemukan benda cair lainnya untuk pengobatan, bisa dikasih tahu ke Bunda dan Ayah ya. Kita sekarang masuk ke pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan ketiga. Bahan apa saja yang dapat menyerap air? Ayo, coba kalian sebutkan berdua ya. Kain kartun, tisu, kain pel, spons, kertas, dan kaos. Wah, semuanya benar ya. Jadi, itu adalah bahan-bahan yang bisa menyerap benda cair. Dari bacaan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa benda cair itu mudah meresap ya. Jadi, jika teman-teman atau Dodi dan Sinta menumpahkan air, jangan lupa untuk segera lap dengan lap kain untuk membersihkan tumpahan air tersebut. Nah, sekarang Kak Jo punya ini nih. Saatnya apa? Saatnya balima. Baca lima kata. Jangan lupa ya untuk menyebutkan kata-kata yang Kak Jo angkat ini dengan lantang. Teman-teman di rumah, ikutan ya. Yuk. Kasih. Kembali. Dapat. Begitu. Sebagai. Selesai. Yeay. Dad, ayo kita main es tungtung. Ayo, saatnya es tungtung. Berestimasi dan berhitung. Kak, coba perkirakan hasil dari 4532 dikurang 316 dengan mencari bilangan sepandan sehingga mudah dikurangkan. Kira-kira hasilnya lebih atau kurang dari sebenarnya ya. Ayo teman-teman, bantu perkirakan yuk. Kalau mencari bilangan sepadan, berarti 4532 menjadi 4500. 316 menjadi 300. Hasilnya kurang dari hasil sebenarnya, Dot. Bagaimana kakak tahu hasilnya kurang dari sebenarnya? 4532 menjadi 4500. Artinya kurang 32. 316 menjadi 300. Artinya kurang 16. 32 lebih besar dari 16, jadi hasilnya kurang. Oh gitu. Bagaimana dengan teman-teman di rumah? Perkiraan kalian lebih atau kurang nih? Kak Jo, Kak Sinta, mau ikut nambah nggak? Enggak deh, makasih. Kak Jo boleh deh, tapi sepertiga gelas aja ya. Hah? Sepertiga? Gimana caranya tahu gelas ini sepertiga, Kak? Oke, berarti kalau gelas ini dibagi tiga bagian sama besar, jadi seberapa? Coba kamu tunjukin ya. Coba Sinta tolong ambilin selotip di sebelah sini sama gunting ya. Iya, Kak. Ini, Kak. Coba Dodi kamu tandain. Betul, Dodi. Ini kira-kira udah sama besar belum ya? Pasti dong, udah sama besar. Oke, berarti kalau diisi sirup hanya sepertiga, jadi seberapa? Segini, Kak. Iya, betul. Berarti kesimpulannya apa? Aku bantu jawab ya, Kak. Sepertiga gelas ini adalah satu bagian dari tiga bagian yang sama ukurannya. Betul, Sinta. Sekarang kita akan pakai botol 1 liter yang kita siapkan kemarin ya. Teman-teman di rumah,
juga siapkan botol 1 liter yang kemarin kita pakai ya. Nah sekarang kita sudah berhadapan lagi dengan botol 1 liter ini yang sudah ditandai dengan pecahan 1/2 dan 1/4. Sekarang kita akan menentukan nih, kira-kira 1/3 dari botol ini berapa ya? Dodi, kamu kira-kira bisa nggak nih menentukan 1/3 botol ini tanpa menggunakan gelas ukur? Bisa dong, Kak. Oke, gimana caranya? Pertama-tama kita isi botol dengan air hingga penuh. Oke. Kemudian siapkan 3 wadah bening dengan ukuran dan bentuk yang sama. Tuangkan air dari botol ke dalam setiap wadah sama banyak. Nah, satu wadah ini sudah berisikan 1/3 liter ya teman-teman. Sekarang kita tuangkan kembali air dari salah satu wadah ini ke botolnya. Tandai batas air pada botol sebagai 1/3 liter. Begini hasilnya teman-teman. Wah, Dodi keren. Coba sekarang Kak Ju mau kasih percobaan lagi ya. Oke, sekarang coba kalian isi wadah-wadah ini dengan 1/3 liter air. Nah, sekarang sudah ya. Coba sekarang amati tinggi air di setiap wadah. Apakah tinggi air di setiap wadah sama? Enggak sama, Kak. Betul, berarti kesimpulannya apa? Tinggi air dalam wadah belum tentu sama, Kak. Betul, Sinta. Karena di depan kita ini kan ada wadah yang tinggi, ada yang pipih, juga ada yang bundar. Jadi, walau diisi dengan 1/3 liter yang sama, mereka semua mempunyai tinggi air yang berbeda-beda. Nah, sekarang untuk melatih kemampuan kalian untuk menentukan pecahan 1/3, Kak Ju mau kasih tebak-tebakan nih buat kalian. Teman-teman di rumah juga kita menjawab ya. Ini akan rebutan, oke? Coba sekarang isi 2 gelas ukur ini dengan 1/3 liter yang ada di depan ini ya. Ini ya 1/3 Dodi ya. Oke, coba Sinta sekarang. Oke, ini menurut Sinta ini 1/3 liter ya? Iya, Kak. Wah, jawabannya kalian berdua kurang tepat. Punya Dodi terlalu sedikit dari 1/3. Punya Sinta terlalu banyak, bahkan lebih dari setengah. Nih, sekarang coba Kak Ju kasih lihat ya, seberapa 1/3 dari gelas ukur ini. Nah, ini adalah 1/3 dari gelas ukur ini. Coba sekarang kalian tebak lagi ya selanjutnya ya. Coba tebak kira-kira kalau 2/3 liter akan jadi seberapa tinggi dari gelas ukur ini. Oke, coba sekarang Dodi isi sampai menjadi 2/3. Kalian udah yakin ya dengan ini ya? Ini adalah 2/3 ya? Kalian benar berarti. Hebat. Jadi, 2/3 itu segini ya. Teman-teman di rumah, jawabannya sama seperti Sinta dan Dodi juga. Benar. Oke, sekarang untuk yang selanjutnya, Kak Jo udah siapkan 1 botol yang ukurannya 1 liter ini. Nah, sekarang kira-kira kalau dilihat dari jauh, seberapa banyak air yang ada di dalam botol ini ya? Ada pilihannya. A, 1/3 liter. B, kurang dari 1/3 liter. C, lebih dari 1/3 liter. Itu setengah kan, Kak? Berarti jawabannya C, lebih dari 1/3 liter.
Jawabannya lebih dari 1/3 liter. Betul. Nah, sekarang Kak Jo punya dua wadah nih. Ya. Yang A dan yang B. Nah, perhatikan baik-baik ya. Pertanyaannya, jika setiap wadah ini diisi air sebanyak 1/3 liter, wadah mana yang paling tinggi airnya? Coba Sinta sama Dodi tahu jawabannya. Aku Kak, wadah A. Wadah A. Oke, kalau gitu sekarang coba kita buktikan ya, kira-kira betul atau enggak nih. Yang lebih tinggi yang A. Coba Sinta tolong ambilin botol yang tadi. Nih Kak. Kita ukur 1/3 ya. Betul? Betul, wadah A ternyata memiliki tinggi air yang lebih tinggi dibandingin wadah B ya. Oke, sekarang Kak Jo punya wadah yang lain nih. Coba kalian tebak nanti ya. Sekarang coba kalian berdua perhatikan baik-baik wadah ini. Kira-kira mana ya yang mempunyai 1/3 liter air? Wadah A atau wadah B? Aku Kak. Yang mana Dot? Wadah A. Wah betul, sekarang Dodi udah bisa ya berarti ya, mengukur pecahan 1/3 pada benda cair. Teman-teman di rumah gimana? Apakah jawaban teman-teman di rumah benar semua? Atau masih ada yang salah? Coba didiskusikan dulu ya sama orang tua di rumah atau wali yang ada di rumah kalian. Supaya jika ada kesulitan, mereka akan membantu. Dodi, Sinta. Apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Aku belajar tentang benda cair di sekitar kita dan juga sifatnya yang mudah meresap, Kak. Kalau aku belajar menentukan pecahan 1/3 pada volume air, Kak. Wah, hebat. Berarti kalian sudah mulai paham ya. Teman-teman di rumah juga sudah mulai paham, kan? Jika ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan dan didiskusikan bersama orang tua atau wali di rumah ya. Kak Jo yakin, dengan kalian sering bertanya dan juga sering berlatih, akan lebih mudah untuk kita belajar dan memahami sesuatu. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Kita lanjut lagi besok. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sekarang mau nyanyi lagu apa nih? Nama-nama hari, Kak. Oke. 3, 2, 1. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari. Rajin belajar, lekas pintar, anak yang pemalas tidak naik kelas. Ya, betul.